Oke bos, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di channel Audio Mobil Murah. Kali ini kita akan memasang head unit Honda Brio Satia tahun 2021 ya. Untuk head unit kita pakai Orca RAM 4/64, udah voice comment. Head unit sangat rekomendasi, sangat laris. Harga agak mahal dikit ini bos ya. Beda sama yang RAM 2/32, kali ini RAM 4. Untuk ini kita pakai soket PNP, lengkap dengan frame. Untuk kamera kita pakai Orca juga deh. Jadi satu pakai dia Orca, dari frame, head unit, kamera mundur, sama soket PNP-nya, artinya tanpa motong kabel, jadi aman ya boski ya. Oke buat bosku, kita udah open order pemasangan audio, alamat di Pasar Otomotif Duren Sawit, Jakarta Timur. Oke, ikutin videonya, kita akan bongkar eksekusi. Oke. Oke, buat bosku yang mau masang, pertama-tama kita buka dari bawah ya bosku ya. Ada dua biji bautnya, kita buka pakai kunci 8 atau obeng, terus itu kita dorong si head unit. Nah, begitu bos cara pemasangannya. Jadi di sini kita pakai soket PNP-nya ya, lengkap dengan frame. Jadi buat bosku yang mau pasang, paling gampang itu beli soket PNP. Satu pakai dia, frame, head unit, soket PNP, kamera. Jadi tanpa motong kabel gitu bos, caranya bos kia gampang banget. Oke, jangan lupa di like, di komen, di share. Oke, untuk soket PNP nya kayak gini bos kia, kita langsung colok aja bosku. Nah, tanpa potong kabel originalnya. Oke, aman, jauh dari korslet. Jadi kalau pemasangannya begitu bos kia, rapi. Kita usahakan pakai soket PNP, apalagi mobil baru sekarang ya bos sih. Kalau potong-potong kabel sangat riskan. Oke. Nih bos. Untuk head unit kita pakai Orca RAM 4 yang udah support voice comment. Oke, kita cek ya hasil jadinya. Ikutin terus videonya bos ya. Oke, udah terpasang rapi head unit Orca RAM 4/64 yang udah didukung oleh voice comment, GPS, segala macam, DSP ya. Untuk detailnya kita cek. Head unit Orca sangat laris, sangat bagus, sangat rekomendasi untuk ukuran buat Brio 9 ini bos kia. Nah, untuk aplikasi dia udah sangat ramai ya bos kia, ada Bluetooth, AUX, Chrome, DSP, intrip musik, Playstore, Orca voice commentnya ya, ada dia udah lengkap dengan voice comment. Oke, kita cek lagi J-Links yang udah remote steer. Sportivo YouTube ada. Oke, ini head unit paling lengkap. Sekarang kita tinggal bikin ML ya bosku ya. Oke, dia nggak ada jeda-jedanya bosku ya, sangat rekomendasi head unit Orca RAM 4. Oke. Oke bos, ini pembuatan akun udah kelar. Kita coba YouTube-nya lemot atau tidak. Ini yang RAM 4-nya bosku ya. Biasanya kalau udah RAM 4 dia nggak ada jedanya bosku ya, kita coba ya. Oke, langsung dia bosku ya, kita coba lagi. Oke, dia sangat rekomendasi ya bosku ya, langsung. Untuk GPS kita cek dia, untuk GPS nya ya kita keluarin dulu. Oke bos, GPS sangat akurat ya, cepat dia. Nggak sempat ngopi, nggak loading terus. Ini head unit Orca RAM 4/64, ada harga, ada kualitas ya bosku ya. Tentu dengan harga agak mahal, udah dapat Android Orca RAM 4. Oke bosku,